ini yang saya harus stress itu adalah masalah geopolitik. Uni Soviet merasa kalau dia cuma satu, suaranya secara internasional bahkan di Majelis Umum PBB itu cuma satu. Sehingga dia mengatakan bahwa Ukraina dan Belarusia pasti menyerang Ukraina. Dan serangan-serangannya itu tidak hanya di Donbas dan di Kiev, tetapi sporadis di bagian-bagian tertentu. Dan dari posisi Ukraina, mereka ingin mempertahankan diri dengan uang dari Amerika Serikat dan persenjataan. Krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis finansial. Jadi memang kita selalu hidup dalam beberapa tahun terakhir ini di saat yang tidak penuh dengan ketidakpastiannya. Jadi di alasan Rusia apakah invasi atau tidak, tapi ini dapat untuk signifikan terhadap kondisi ekonomi. Jadi memang Rusia dan Ukraina ini adalah produsen pangan yang cukup penting ya. Mungkin ini dampaknya terhadap ekonomi dan market ya. Jadi sangat penting kita akan membahas soal itu. Apa yang terjadi terhadap ekonomi dan juga market ya. Ini sangat-sangat ditentukan oleh kondisi geopolitik dengan prospek China yang melambat sepanjang tahun 2022 ini pun, ini dampaknya juga pasti akan besar terhadap perekonomian Indonesia. Ya, jadi setelah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, jadi resiko ekonomi ke depan itu lebih akan fokus kepada terjadinya perlambatan ekonomi. Ini belum memasukkan asumsi akan kembali terjadi perang. Ya. Saat ini permasalahannya adalah slowdown dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Ini juga yang telah disampaikan oleh IMF ya, dalam flagship reportnya di World Economy Outlook itu judulnya adalah gloomy and more uncertain. Jadi mungkin yang sebagai dampak dari perang tadi itu adalah inflasi yang mendorong bank sentral di berbagai negara, terutama di negara-negara maju ya, itu harus melakukan pengetatan moneter yang cukup agresif ya untuk mengatasi mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi yang di negara-negara maju itu permasalahan utamanya adalah inflasi, kemudian dari China sendiri itu pertumbuhan ekonominya kemungkinan akan mengalami penurunan secara signifikan ya. IMF sendiri menyebutkan, memperkirakan bahwa ekonomi China itu hanya akan tumbuh 3,3%. Ini tentu saja suatu angka yang sangat rendah untuk. Tapi sepanjang semester 1 2022 ini, memang kita mengalami suatu commodity super cycle yang bisa berdampaknya justru malah berdampak positif kepada Indonesia. Jadi dengan kenaikan harga-harga komoditas, batu bara, minyak kelapa sawit, itu menyebabkan Indonesia memiliki surplus neraca perdagangan yang sangat tinggi. Lebih tinggi dibandingkan akumulasi surplus sepanjang tahun 2021. Selain itu juga kenaikan komoditas ini mendorong penerimaan negara dari penerimaan pajak dari industri yang berbasis komoditas sehingga negara mengalami surplus cukup signifikan. Jadi agak jarang sebenarnya APBN kita itu mengalami surplus. Bank Indonesia masih akan tetap fokus kepada inflasi inti. Jadi inflasi inti saat ini hanya 2,9%. Jadi cukup agak rendah. Jadi untuk namun skenario baseline kita kemungkinan masih akan ada kenaikan sebanyak 2 kali atau 50 basis point menjadi 4% ya. Sementara ini dari karena anggapan kami bahwa di semester 2 itu perekonomian akan terus recover sehingga inflasi inti juga akan mengalami kenaikan yang
lebih tinggi dibandingkan dengan saat ini. Ya, jadi overall kondisi ekonomi kita masih cukup baik ya, karena kita sementara ini masih diuntungkan dengan kenaikan harga-harga komoditas. Ya. Sementara kalau di kuartal di semester 2 2022 ini, kita perkirakan dengan prospek ekonomi global yang akan menurun ya, karena dampak dari kenaikan suku bunga di Amerika, di Inggris, itu kita perkirakan ini akan menyebabkan harga-harga komoditas itu akan mengalami penurunan. Sehingga memang potensi untuk dari baik dari pertumbuhan ekonomi maupun dari ekspor-impor itu kita akan mengalami headwinds-nya seperti itu di sepanjang semester 2 2022 dan kemungkinan akan berlanjut di tahun 2023. Risiko yang harus kita hadapi di globalnya itu adalah dari sisi perlambatan ekonomi yang akan menyebabkan harga-harga komoditas itu menurun sehingga kemungkinan kita surplusnya itu akan mengalami penurunan. Dan yang kedua, memang ini mungkin yang paling sering ingin diketahui oleh pasar ya. Apakah ke depan seberapa cepat inflasi di Amerika Serikat atau di negara-negara lainnya itu akan mulai menurun. Memang kalau market saat ini lebih banyak fokus ke Amerika Serikat. Sampai saat ini sendiri Amerika Serikat itu melakukan pengetatan kebijakan dengan menaikkan suku bunga secara cukup agresif ya, paling agresif sejak selama 40 tahun terakhir. Ya, ini pun juga masih belum mengejar inflasi yang masih tetap tinggi. Jadi dengan inflasi yang saat ini sebesar sekitar 8, sudah mulai turun ya, 8 dari 4 dari 9,1 sekarang ke sekitar 8,9%. Ekspektasi inflasi di Amerika Serikat yang mulai menurun ya, mereka memperkirakan di tahun 2023 itu akan turun menjadi hanya sekitar 6,3% ya. Jadi berdasarkan hal ini ya, memang The Fed itu masih akan tetap menaikkan suku bunga sampai dengan akhir tahun atau mungkin sampai dengan beberapa bulan pertama di tahun 2023. Namun kalau kami memperkirakan itu kenaikannya itu mungkin tidak akan seagresif yang dilakukan di bulan Juni dan di bulan Juli. Jadi mereka memiliki 3 lagi FOMC meeting ya di bulan September, kemudian di bulan November dan di bulan Desember. Kita perkirakan di bulan dengan perkembangan outlook dari Amerika mungkin masih akan tetap dinaikkan 50 basis point, kemudian masing-masing November dan di Desember itu 25 basis point. Ya, jadi memang ini dengan perkembangan ekspektasi inflasi yang sudah mulai menurun, kita melihat ada peluang bahwa kenaikan suku bunga tidak akan seagresif di 2 bulan di Juni dan di bulan Juli. Ya. Pendorong dalam market ya, perkembangan market dalam beberapa minggu terakhir itu bond yield sudah di kisaran 7 sampai 7,1, bahkan sudah minggu lagi sudah berada di bawah 7% fokus oleh market. Jadi sementara ini market memang masih berspekulasi di bulan September apakah 75 atau 50. Ya. Jadi dengan perkembangan tersebut kami memperkirakan akan lebih ke 50. Dan bahkan 50, 75 pun masih market sudah price in. Ya. Sepertinya memang tidak akan lebih dari 75, ya 50, 75. Dan ini juga mengingat kinerja ekonomi kita yang cukup bagus di sepanjang semester 1, kita perkirakan tahun ini GDP kita akan mulai normal ya, di kisaran 5% setelah 2 tahun kita berada di jauh di bawah normal, kita mengalami pertumbuhan negatif di 2020 dan 2021 kita sudah mulai recover tapi masih tertahan oleh adanya varian Delta ya. Kita harapkan tahun ini akan kembali di kisaran 5%. Di sisi lain kalau kita lihat juga ada tekanan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan ya. Jadi inflasi kita di bulan
Juni dan Juli itu untuk pertama kalinya melampaui target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di atas 4%. Tapi ini lebih disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi pasokan. Ya, terjadi curah hujan yang cukup tinggi di banyak sentra-sentra produksi pangan, ya, terutama kemarin yang menjadi pemicu utama inflasi adalah cabai, ada bawang merah. Dan ini memang tidak efektif diatasi dengan kenaikan suku bunga. Jadi kenaikan suku bunga itu lebih efektif apabila mengatasi inflasi dari sisi permintaan. Jadi karena BI merasa, jadi kita pun melihat sependapat juga bahwa kondisi permintaan di dalam negeri memang masih belum sepenuhnya pulih. Ya. Jadi saat ini lebih fokus kepada pengendalian inflasi dari sisi pangan.